Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Mas Bro. Di pertemuan kali ini Mas Bro akan membentuk gerak dasar pada bahan bonsai sancang. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu hadir dan selalu setia mampir di channel Mas Bro. Dukung channel Mas Bro ini dengan like, komen, subscribe, serta share teman-teman. Mari kita lanjut teman-teman. Jangan lupa ngopi dulu biar pikiran fresh dan tumbuh imajinasi yang sangat bagus untuk menentukan gerak dasar pada bahan bonsai sancang koleksi Mas Bro ini teman-teman. Ini Mas Bro sudah menyiapkan peralatan, yaitu berupa kawat untuk proses wiring teman-teman. Ini Mas Bro menggunakan kawat ukuran kurang lebih 2 mm untuk melakukan proses wiring pada bahan bonsai sancang ini teman-teman. Karena ini sangat masih kecil dan seukuran pulpen, maka kita harus tentukan seberapa besar kawat yang harus kita gunakan teman-teman. Karena sangat kecil, kita harus hati-hati teman-teman. Ini bahan sancang yang dulu sempat Mas Bro tanam dari stek batang, karena Mas Bro tidak memiliki dangkelan yang besar sehingga Mas Bro hanya membuat bonsai dari hasil memperbanyak tanaman sendiri di rumah teman-teman.
itulah tadi proses wiring untuk bahan bonsai sancang. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel Mas Bro ini dengan like, komen, subscribe, serta share teman-teman. Oke, kiranya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.